Pak Heri Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan dari JPL 235 Cibatu. Kali ini saya berada di JPL Cibatu mengabadikan kereta api yang akan melintas. Sepertinya kereta api Lodaya yang akan melintas di JPL Cibatu ini. Oke, kita tunggu kereta apinya akan melintas sesaat lagi. Ya, kereta api Lodaya dari arah barat, relasi Stasiun Bandung Solo Balapan. Keluar sudah ngacung ya, artinya aman untuk melintas. Semayan 35 sudah terdengar. JPL 235 Cibatu berada di sebelah timur Stasiun Cibatu. Ya, menggunakan ferry PT KAI. Membawa kereta api Lodaya dari arah Bandung menuju timur 21 lengkap. Wih, mantul, ternyata Pak Asep goler ya masinisnya. Terima kasih Pak Asep atas sapaannya. Oke, kita nantikan kereta api selanjutnya dan kemungkinan saya akan berpindah spot ya. Oke kawan, kita pindah spot. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Kita lanjutkan huntingnya. Kali ini saya berpindah spot di Kampung Hujung ya, Desa Cikemulan. Nah, kali ini saya berada di sini bersama Kang Agus Kusdinar dan Kang Wahyu yang sedang live. Kita menantikan kereta api lokal Cibatu dari arah timur menuju barat, dan kereta api Pasundan dari arah barat. Dan kereta api Pasundan dengan kereta api lokal akan bersilang di stasiun Leles. Ya, di sana ada tampak jalan kecil dan ada perlintasan sebidang tanpa pintu ya, dijaga oleh warga sekitar. Oke, kita tunggu kereta api Cibatu sesaat lagi akan melintas di petak ini. Oke, sesaat lagi kereta api lokal Cibatu akan melintas. Semayan 35 sudah terdengar ya.
Ya, nampak di jalan sana ramai pengendara baik mobil maupun motor. Ya, pemandangan di sini cukup bagus. Dengan di sebelah selatan itu adalah Gunung Kaledong dan sebelah sana adalah Bukit Kadungora. Nampak sosok karikil ya, tempat huntingnya Kang Wahyu. Suara gemuruhnya sudah mulai terdengar jelas dari kereta lokal Cibatuan menuju ke arah barat, tepatnya ke arah stasiun Nelis Kedungora. Ya, nampak perlintasan sudah dijaga ya, artinya sudah diamankan dan gemuruhnya sudah terdengar. Inilah kereta api lokal Cibatuan dari arah timur. Ya, nampak menggunakan 201 atau 203 ya, 201. Satu lengkap, demikianlah kereta api lokal Cibatuan sudah melintas di Kampung Bojong, Desa Bojong ya. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas, yaitu kereta api Pasundan dari arah barat atau tepatnya menuju ke arah stasiun ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya. Ada Kang Agus di depan dan di sebelah kiri saya ada Kang Wahyu dengan channel Jelajah Wahyu Edukasi. Oke, kawan, kali ini kereta api Pasundan segera melintas dari arah barat. Relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng menggunakan lokomotif CC203. Demikianlah kereta api Pasundan sudah melintas menuju arah timur, menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita akhiri hunting kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Dan kunjungi juga channel Kang Agus Kusdinar dan juga channelnya Wahyu Jelajah Edukasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.